kemarahan dan kesedihan orang ni adalah kebahagiaan dan kepuasan bagi orang perampas macam aku ni. Sejujurnya ku tiada. Mujair nak musuh dia jauh-jauh gini kok gini. Abang mu comel. Dong kamu tu merana sebab aku. Mujair pasal perang-perang. Eh, mu. Lepas ni tak pernah kalah. Aku tak suka sangat-sangat, Puk. Tok lelaki aku sanggup buat gitu ke aku. Sanggup kasang aku. Padahal sebelum ni, Puk, dia tak gitu pun. Aku kenal dia. Sabarlah, Sa. Aku fahammu. Semua ni sebab Tino pengampah tu. Rangang sepuk iblis. Tapi kepuk, siapa bila dia nak buat gini kita? Nanti orang lain pula akan jadi mangsa dia. Biarlah, Sa. Dia nak buat kesesapa lepas ni pun, kita tak usah cara. Hak penting, kita bodoh dengan dia. Mungkin lo ni dia rasa dia benih, dia boleh buat sesuka hati dia aja. Tapi aku yakin, lepas ni dia akan dapat balas setimpa dengan gapo hak dia buat. Aku mikir juga bahagia dok suami aku tu duduk dengan Tino jahat tu. Walaupun aku jahat, aku tak pernah kalah. Betul lah royak, hidup ni tak pernah adil. Tapi adil jah bagi orang jahat macam aku ni. Terima kasih kau jatuh ni, sudi backup aku. Sudi tolong orang jahat macam aku. Ya, memang orang nampak dia ni suami aku. Tapi bagi aku, dia hanyalah sebuah robot yang dikawal oleh aku. Eh, Mu. Siap dah kau nyebab bilik? Siap dah. Boleh tidur dah ni? Alah, mengingat aku masuk ke apa? Norong, Mu. Nak pergi minum air kau, Mu. Macam tidur lah, Nyuh. Basuh je atas sedik. Tubik lah, Mu. Tidur bilik lain tu. Angguk-angguk. Kerak tekok pun tahu. Tubik! Robot ke? Memang patut diperlakukan lagu tu. Aku supoh ko, aku marah pun tak ada kapa. Sebab robot mana ada perasaan. Sebenarnya, benda aku rapah ni bukan aku nak sangat. Contoh aku rapat telefon orang itu. Aku tak guna pun. Aku guna iPhone juga. Ni aku rapat sama orang. Aku tak usik pun. Tapi disebabkan hobi aku suka merampas ke. Suka tengok orang menderita. Okay, kabinet dapur ni ia ada 11 jenis pintu, tapi pasal pintu tu kita cerita lepas ni lah. Maksudnya kita nak dia punya kelebihan, dia punya advantage dia, dia kalah air, anti anai-anai, lepas tu memang payah nak rosak lah. Ini contoh dia, ni panggil jenis pintu wood grain, dia punya luar dia sebut dia ni, lepas tu dalam ni dia isi aluminium. Bebe, comel jungkok ke kabinet ni ke? Kalau kita letak rumah kita, mesti lawa ni. Habis tak berlaku. Pada satu masa tu, nafsu merampas aku kembali memuncak. Selepas sekian lama dah tak merampas. Hei, walaupun aku ni bini orang, aku tetap juga perlu merampas, okey? Hidup matiku hanya merampas. So, kalau saya nak order ni, kan eh? Okey, boleh di N Alumic ni kita akan buat quotation, anggaran quotation dululah. Anggaran quotation ni masa tu cik dan puan boleh pilihlah jenis-jenis pintu and kita akan buat anggaran quotation and then bila dah setuju kita akan gih ambil hok betul-betul ukuran betul-betulnya di rumah cik puan lah. Sayang, matahari habis nak giat ke tu mata. Ambil bahagia. Hai, muda sini dah. Lagi mana-mana.
tolong boleh tak? Tolong ke apa? Saya ni ke. Aku tak kenal apa mu ni siapa. Aku tak pernah ganggu hidupmu. Tapi bapa mu buat aku gini ah. Bapa mu nak lapar ke bagi aku. Sedih lagi please, lagi. Aku ke lama dah tak dengar tangis seorang ni. Mu tu sebenarnya patut bangga tahu tak? Sebab mu tu dapat tergolong dalam golongan orang menderita sebab aku. Bye, lagi dulu deh. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Walau ku terlanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali. Ya Allah, jahatnya Tina tu. Padahal dia tak ada tok lelaki dah benar. Tahulah. Eh, patut tok lelaki dia sebelum ni, lagu mana? Tok lelaki dia, kibu weh. Lepas dia boleh suami saya. Wow. Dok bicara gap pasal demo ni. Tengah bicara nak jatuh ke perampas ni kau. Tino bangga sete. Mu tahu dok, kalau negara ni tak ada unde-unde, lama dah aku bunuh mu deh. Wow. Mugu aku kau. Mu tak takut kalau aku ni sama mu sebab mengugu. Saya mu, pasaralah dia ni. Mari kita pergi. Wow. Saya mu dok sini je. Biar perampas ni hoki. Saya mu tenet-tenet, relax-relax deh. Hai. Tino. Mu tak takut ke kebalas saya tu he? Loni mu boleh buat ke semua ke? Tapi mu ingat deh. Balas saya tu he tak ke siapa bila-bila masa aja. Balas saya tu he? Tak ada siapa-siapa pun lagi. Mungkin Tuhan tu lebih sayang aku kok. Ya Allah. Nasib bukan kita lalu situ saat ni. Suami orang murapah. Kematian orang pun murapah juga. Mungkin Tuhan tu lebih sayang aku.